pada sang sa kampung mong hatang. Ya, kejarlah. Mana ayam ya? Mama mama ayam. Kukuru yu. Dah. Oh, nggak diambil deh orang situ deh. Oke, pemirsa, kita berada di Peko Tepek Kombu. Untuk yang ngalau hari ini tanggal 15, 16? 15 ya? Mana? 15 lah. 15 April 2024. Ush, banyak mainan pano di pinggir kanan. Oke lah kalau begitu. Jadi betul satu tadi. Tunggu. Ibu, ibu tu, video. Tak nampak. Ibu ni. Siapa tu? Siapa yang teriak-teriak tu? Tu. Tunggu, kamu tu. Oke, kita menuju ke kampung si Ambang Munyi. Kita akan menuju puncak bukit itu nanti. Oke, tapi dia terlalu bintang. Kampung kan? Selamat datang di desa-desa kampung Bung Hatta. Oh, gua solek. Eh, tak ada nombor ni ke dah? Nak telefon ni ke? Tak ada nombor ni ke dia sidang. Udah lah nombor telefon nanti. Boleh, mantap. Kau kami tinggal situ dah cek. Tak tahu dia buat solek dah kan? Kami tinggal. Tapi tiga dah cek. Kami dua. Si batu ampal lah masuk di dalam. Mantan kawan udah sekalian. Mantan kawan udah sekalian ngalau naik travel kan sama-sama kami dari Pak Datang tengah. Ayo balik ke balik ke Padang itu kan. Nak tahu si kan lu balik lah besok, besok kan dia rupanya buat dulu. Pokoknya lewat siko. Eh nak, nak, kasih nak. Assalamualaikum. Ini desa wisata Bung Hatta, apa bunganya ya? Cuma Bung Hatta tinggal di sini apa? Itu ada tulisannya desa wisata Bung Hatta. Baru digali itu. Berapa lu kata ini ya? Orangnya buat sangka batu ampar. Campar, tampar di Batam. Batam, buat tampar pelabuhan batu ampar. Pelabuhan Wari. Oke, kita lanjut. Ada sepeda motor yang kaki di bawah, bawa motornya. Orang Pak Kumbu bawa motor kaki di bawah. Enggak semuanya lah, itu beberapa. Padi, nggak lama ada padi itu. Sampai baru ini. Ada mau makan kong tu. Jadi dia suka diet kan jadi buka. Agak enggak tahu. Bayang makan pagi. Kalau makan. Kalau makan tahu dia 10 aja dia kanya lagi full makan. Biasanya ini udang ya. Makan. Cuci makan ketumpen anak-anak. Kita kan makan lontong tadi jam 10 kan? Ibu yolah. Ibu nak makan ya? Oh iya. Ini udah gue mau. Sorry. Lebih dekat dari siko jalan nak? Nggak. Sama aja boleh?
Kalau dari tanya pagi ya ke sini lah. Rumah. Sana kak. Ya. Pak B. Oh, yang adiknya tuh nanam-nanam ibu. Iya. Ya ada is ya? Iya. Dia kan ikut akhirnya tuh. Pajero. Niko di siko wis list ya. Makanya udah-udah mungkin ya udah kesangi is lah. Lewat kumbang is lah. Apa? Mana nomor siko? Hai, Ma. Udah nongol macam mana? Nggak, soalnya aku lak lunau, terus aku berada di sini. Nah, kamu banget teman-teman itu. Iya, kalau jalannya udah nggak wae, udah ke kampung kumpangnya sih. Podang itu nggak usia, nggak usia lisi apa-apa. Nggak usia dong, nggak benar usia. Nggak sumbangan lah. Urus-urusinan ya. Itu lagi datang ke dia. Dia gue wajar jalan. Sungai Balantia. Balantia. Main itu lah, main game. Dari Petri. Sampai si kumbang. Dari Petri ya? Kumbang ya bapak. Berarti itu apa? Main game. Ini lah ada klarifikasi mas. Benar ya? Ya masalahnya itu. Tadi bahwa di situ tutup tuh. Kalau sekarang Cirebon. Cirebus. Cirebui. Siapa kira mau Cirebui itu? Kince. Awak Cirebui apa kince? Awak Cirebui. Cirebui. Kince dia dewa. Kince dia dewa yang rumah ni betul. Enggak, itu Cirebui. Cirebui. Kadikan kalau enggak rata Cirebui. Kince. Kince itu kince-kince. Kince-kince dah. Iya, kince-kince. Kion-kion. Iya, menaki ya. Iya, pintar anak mama. Apa? Iya, Pak. Mana lagi mendaki susah tadi, Nak. Aja mendakinya harus matikan dulu. Kalau pasal kerama atau yang sama itu kan hasil juga bukan ya. Jual-jual adu sayur. Digunya gitu gue nak. Aku udah kencang. Ini masih. Tadi ya ambil ke situ ya. Iya, ini manual satu dulu ya. Merawang apa? Oh, ini merawang enggak usah enggak apa-apa lu ambil dataran mendaki ya kan. Bisa-bisa tetap. Oke. Dia. Oke. Dio, Soyan. Rumah kawan sih banyak di Soyan. Selamat datang di. Nah, selamat datang ya. Ayan. Suwayan. Suwayang. Suwayan. Oh. Ah, kan itu kok kalau baliknya kan naik kan. Tapi ke situ kok. Balik utawa. Oh, iya, oleh kira-kira ke rumah waktu nak. Kumbang ya. Kan sate dengan uang kan. Nah, itu. Oh. Denggong.
Oh, sebus kemari, wajar lah sebus kemari itu. Itu kan bus itu, Iko. Sampai kemari bus ya, mbok ya. Baik tu. Kau bosan ni lagi. Yuk, sakit kan? Panggil tinggi. Kau sakit sudah kau lihat? Terus. Dia panjang tinggi. Bawa sangi awas bergelombang. Apa yang apa ininya? Kampung apa? Rekam gini kau ham? Tak tahu kalau kampung sangi ini. Sangi. Ini bukan dulu ada bukan sekolah. Mana ambil? Bukan ambil. Oh, ikut kan ambil ini. Masa sini yang di belok ini. Masa sekali lagi. Alhamdulillah. Itu apa? Sambun, sambun. Dari mana? Kau tanya ibu kena? Tanya ibu kena? Kau rumah pakai? Rumah pakai. Ini pakai ni dia. Ini bawa bawa sangi. Kau ketek bu? Pendek. Swayan yang godang eh? Swayan semua si mangguni. Swayan. Ada nak kira kau? Ayo. Kau si mangguni. Ada siapa? Ada apa sekali bu? Banyak rumah sebuah. Banyak rumah. Kalau ibu nak merantau ke aku kumpul kan banyak bakambang sekali ibu nak. Lah juragan sawah ibu sebuah. Kalau di Siko lah jarang sebuah itu. Masalah orang lihat ubang. Campur lihat ubang. Orang Cino kini sedang cari tanah-tanah di pinggir-pinggir kok gini kok. Jangan lihat orang Cino kemarin juga api ini. Hah? Cino? Hah? Cino? Ya. Darun Cina awak, orang Cina Indonesia. Cari tanah pinggiran kok gini kok. Oh, ini enggak punya nak. Kan. Tiba-tiba jalan ada jalan tol itu kan itu. Kamu mah. Kamu ke Medan? Ada siapa? Ini yo. Ayo tentu ke Ladi nih ya. Kamu ke Ladi ya. Tadi ada bawaan dari sana. Di buku boleh masuk. Air nama toko di buku. Ke guys, sana mau ya. Cikai, cikai. Obe dah mula, obe kau dah. Ah, lewat juga. Awak katil lewat. Tuh, sembang bunyi ada tuh. Okay, kita memasuki si Amang bunyi. Si Amang. Si Amang. Monkey Sean. Siapa jaya ada sembangnya? Monkey Sean lah. Balik hilang si Amang jaya. Lagi tu, ibu. Ay. Ya, tuha orang sedang apa? Menyabi. Menyabi. Kau yang aku katil. Jadi Monkey Sean filek. Desa. Si Amang bunyi bahasa Inggrisnya tu. Ini belok ke rumah ni, ini info ni. Ali. Kau laki kan? Alah. Ini bisa sih cari yang masuk buat ini. Kau orang di luar ya? Di tempat. Campurnya berapa? Jadi satu manual atau satu M? Satu manual gitu katanya. Hah? Aduh, 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 kamu mana? 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 Tapi ini panjang. Long. Dia nak boleh sih tapi.
Dia sering kena air tiba. Mana tu kau ini di kubang berdiri kau? Apa kalau di situ banyak kali. Kubang tu ada 3 kali, 4 kali mendaki. Wah, kau ada kubang kenyang ni saya di gaya. Tapi kan bawa kau dengan dia. Yo, salah. Siang tu di bawah kira ke rumah siang tu. Dek apa lu? Dek anak tu. Cara mau jalan? Naik je. Jauh ya. Tak kena mau jalan. Bisa. Ada waktu tu. Pak, nak tutup guliang apa, Pak? Jangan. Tak guliang apa, Pak? Ya, suruh situ. Ya, kata lu. Suruh situ. Nak guliang, Pak. Ah, tuh. Ah, ya. Ah. Oh, ya. Lupa. Ah. Tapi kata lu. Hai. Ketik ya. Ya Allah mundur pula ya, Pak. Ai, awal dia tengah dekat. Oh, susu punya kata. Ini mundur. Awak kata lah. Bahari mundur apa pang ngeceng kata kama. Ini suruh kate tadi. Ini dah mar tahu ni suruh kate awak dah. Ai cunai koror masih. Mana ke jalan nak. Kamu oh jauh ada ke belok. Oh tu tu. Di situ tu. Oh yo yo. Oh belok sekarang ni dah. Masih. Belok apa? Cuba. Masih mana? Tuh, apa lah, lama nak masuk. Jom, ah, tuh, jurang lah. Kok, dia ikut mulai tanah ibu kok? Oh, tanah ibu dunia. Tanah tu rumah ibu. Panjang kok, bu? Ada jalan tu, bu kopi. Kok sana nak ikut jagung kok? Aku tu tak kalah kau ya. Bukan nak masuk. Sedang ke pokok. Mak kau. Mana torong dulu, Bu? Bu, ada torong di sepati mana? Mana malu si kuat. Yang jagung tu punya siapa tu? Bu, saya ada dalam jagung, Bu. Saya ada dalam jagung, Bu. Dalam jagung, tak? Ya, siapa mau ya, Bu? Bu, tak ada ini. Tak salah. Kau kan nak ikut sama. Kau kan nak aku ambil tanda sikit, aku tak boleh ambil ni. Eh, cuba ke situ langsung aja digas hijau bang. Was. Apa kenapa? Itu ha, dua batu ha, tengoklah tu. Gimana? Itu, tengok di kamera. Belokan itu ha. Kenapa yang kakaknya tak tahu tak ni? Tengok bawah lu. Belokan tadi ada batu kau ha. Kau pandang dia, mati dulu. Dah sama boleh ya? Kau dah tahu lah. Dan kalau kita mau kan lihat lu. Tu mungko. Kau pada dah nak. Kau lihat awak. Waduh. Pada dah nak. Mau betul tak kau? Untung enggak kau? Ha? Mati ya? Kau tanya ibu kau. Kau yo. Jangan awak tak ada apa tadi. Ken? Kau yo kau aku. Kiri kau. Kau awak boleh dah. Dia biar. Mengkiri kau. Siapa dia? Saya juga. Oh, awak ni kubur. Kau rumah ni berapa? Kau rumah ibu tua. Kau rumah sini. Tadi kata? Nak rumah awak cik kalau lebaran kemari. Kau nak ada Uni tu di rumah. Itulah makan juga ada telefon. Uni nak ada nomor sih kan minta tolong telefon je dah tadi. Kau dah. Ada Uni tu kasih kau. Rumah awak kan? Ada orang. Nak dulu dia. Ada ya.
Ini mau sih. Ada nomor itu siapa lah 20 nih. Tapi ini tuh kapo, tuh kafe. Enggak lah, motor kebiasaan tinggal mbak kan masih telepon dah tadi minta tolong mah itu bisa kurang ya pendurian ya pendurinya semuanya di sana di belakang sana itu durian semua nah jatuh tadi nah itu juga. Ini sekeliling rumahnya durian kampung, di kampung kita. Ah, ini satu. Itulah vlog hari ini. Kita hari keberapa ya? Tanggal 16 April 2024. Berburu durian di desa atau nagari Siamambunyi. Kabupaten 50 Kota, Pak Kumbuh. Dalam. Ada apa nih? Durian. Apa bisa? Kita lagi berada di kampung Siamambunyi. Salah satu daerah yang katanya gerbang masuk sana Batu Ampar adalah kampung wisata Bung Hatta. Ada tujuannya. Nah, kita habis berburu durian. Tuh. Burungnya pertama pergi. Enggak lah. Makan durian. Mana pak duriannya tuh? Hei, mana pak duriannya? Boleh? Ini dari Siamambunyi. Mau perlu kita. Oke. Sabar mah. Sabar sama ibu dulu. Ibu jalan-jalan. Tiga. Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, Hortage VTV atau Vlog Daddy. Hari ini tanggal 16. Berapa ya? 16 ya. Hari ini 16 April 2024, hari Selasa. Hari ketiga ya, kita berada di Sumatera. Kemana? Balik lagi yang aneh-aneh orang dari tahu. Terus sama siapa mama pergi? Oke, pemirsa, lanjut vlog. Hari ini kita Senin atau Selasa ya? Selasa. Tanggal 16. Selasa tanggal 16 April 2024. Lanjut etape ketiga Kayak Kubuh Kota Padang. Kita tempuh sekitar biasa normal 3 jam ya. Semoga aja tidak ada macet, tidak ada kendala bencana. Sampai Kota Padang dengan lancar. Gila Pak, perjalanan baru melewati gimana ya namanya? Ini terminal Pak Ikum.
tulisannya Bukit Tinggi Limbanang Sulikit Pekanbaru. Tak kena March. Jadi memang di Sumatera Barat ini tidak ada Alfamart dan Indomaret. Yang ada aneka macam Mart. Tapi ngomong-ngomong dengan kawan, dengan pemilik lahan yang cukup strategis, kita akan membuka Alfamart di Payakumbu. Cuma caranya, sistemnya berbeda. Pelayanan sama, produk sama, nama aja yang tetap berbeda. Cuma dikasih bahasa Arab. Jadi tulisan Alfamart itu dikasih bahasa Arab. Jadi minimal ya sebisa sedikit lah. Oke, kita lanjut vlognya. Semoga apa. Kita sudah masuk ke Tui Sumbar. Hey. Ini simpan jambu air ikan ini. Oh iya, jambu air ini. Jambu air. Iya, iya. Megastore. Oh, udah bagus ini jambu air. Oh, jambu rai Sanjay Niken. Nah, macam-macam ini. Sanjay, Sanjay Balado Gonjong. Hah? Well, well. Semoga gak macet ini. Ricis Factory ini apa, Mbak? Apa? Ricis Factory ini apa ya? Ricis? Apa tuh? Ayam. Oh, kebab, kebab itu di mana kebab? Kebab? Kebab. Ini kita lanjut mana? Apa coba lagi dong, banyak banget. Badan Cipan ini lagi. Hmm, Simpang Padang luar kan? Iya. Ah, sepi. Ah, kalau situ Malala kan? Iya. Belok kanan dari Malala. Oke, semoga tidak macet. Padang luar, luar di Padang. Remis mengundang brum 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 soto dendeng pecel ayam goreng, soto dendeng ayam pecel ayam goreng. Alhamdulillah. Oke. Homestay. Jadi setelah besok hari kerja pertama tadi, sekarang udah jalan normal. Pada normal, alhamdulillah. Jam 11 atau tepatnya 23 lewat 30 menit kurang lebih. See you next. Permisa. Ini nampaknya posisi ada pemberhentian setelah dari apa tadi? Moto baru. Moto baru mau orang naik bukit. Sekarang kita di pinggirnya. Ini mau menuju kemana nih ya? Jangan bilang kita suruh putar lagi ke Malala. Jauh nih. Naik, naik daun kampas rem. Naik kampas rem baunya mobil. Oke deh. Pakai sistem haul and haul. Oh, sekarang jaga. Itulah yang lahan. Yang keranjang itu tetap ada lem. Jalan lambe-lambe, aku buka banjir tu ya.
Oh, dekat yang ni oh, mah dulu. Kan memang yang ni. Oh. Oh, di sini toh. Oh, ini kumpulan lahar semua nih. Padingnya itu. Berarti di sini dong air itu keluarnya. Enggak ya? Tempat tadi enggak ada dari atas kan? Meluap. Meluap ke sini enggak ya? Iya, jalan. Jalan ini? Yang kita lewati tadi pula. Oh, Nagari Ayangi. Ah. Oh, rumah Cuendra mah. Dato Supri. Ah. Oh, ya. Oh, ya. Oke, kita sudah melewati TKP. Memang yo batu bertumpuk sekali. Banjir di bukit. Ah, inilah banjir di bukit. Kita berada di ketinggian 500 meter. Membuka laut tapi banjir. Pondok Setipan Datuk. Ah. Apa bosku? Rest area Ayange. Aduh, rest area ya. Pandai, baru tapi pikir-pikir. Ayange ya. Pak, sabar Pak. Mati itu bisa gelap-gelap ini. Oke deh, kita matikan dulu. Kita mau setelah lebaran panjang kita akan memasukin nah, turunan menuju kelok Silayang. Kita akan memasuki daerah cincin padang panjang padang panjang. Daerah alhamdulillah. Tadi jam berapa kita pergi ya? 2-3 Kue ekspektasinya sampai di Padang katanya 1:30 Ambilnya lancar ya. Ini bus tuh berhenti kenapa itu? Berhentinya pas di tanjakan pula itu bus. Oh mau go tos naik mandiri 3 Oh ditarik. Sian. Asyik. Nah, ini tanjakan paling tinggi di sini. Selain pada. Kalau istilah itu tanjakan pergedel. Pergedel. Oke, pemirsa. Karena hari malam view-nya enggak bagus ya. Tapi memang saya balik mau arah belakang, arah depan kami mau ke Kamaru memang ramai. Oke deh. Oke, berjalan lagi. Selamat jalan, semoga sampai tujuan. Kita mau masuki. Oke. Iya. Panggilku harus eksekutif. Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 17 hari Rabu jam 1:20 menit kita sampai di Kota Padang. Memasuki wilayah Buayo, Buaya namanya. Alhamdulillah dari tape ketiga tar sampai itu sampai di Kota Padang belum sampai rumah rumah kita di apa ya jalurnya ya nah, lagu Balfas pokoknya kita putar lagu Balfas dari Bukit Tinggi tadi sampai di sini langsung oke anda bawa motor kok tak tertipu. Enter, mencret. Tapi kita malam-malam saja, karena kita menghindari siang ya. Siang selain menyebabkan ngantuk, lelah mata. Malam-malam ini alkohol
pantai agak sejuk. Kan juga sih pas kita ngomong sendiri, penumpang udah berarti tidur, si bocah kita sama si mama ya. Tanyaannya mobil 3 parkir di mana mobilnya dia? Di luar dia nih. Ini halo Bapak Gubernur Sumatera Barat. Lampu penerangan jalan Anda tidak maksimal karena banyak pohon loh. Mungkin tegurlah PLN-nya. Potong kayak apa kayak gitu. Jalan rindung, rindang boleh nanti, tapi kan pencahayaan juga lebih penting. Nah, Kota Padang dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, tetap seperti ini. Kalau demikian, kita sepertinya akan pulang kampung setiap atau sebelum lebaran atau setelah lebaran. Kenapa? Karena memang keluarga besar dari istri ini hanya agenda pernikahannya. Mau kita harus mencepatkan diri datang selagi sehat, umur panjang, rezeki mencukupi, kita insya Allah pulang ya. Karena Januari ini ada menikah lagi, biasa tanggal 26 April ada menikah, tanggal Januari 2025 ada menikah lagi. Apakah kita tidak tahu, intinya menikahlah di saat harga tiket murah dan tidak dalam kondisi fixation perhotelan. Kadang-kadang kita ada masuk. Ini memasuki apa namanya? Oh ya, tabing. Kita masuk tabing. Mungkin Anda yang tahu daerah ini, yang nonton video ini, ya mungkin biasa saja. Tapi untuk mencapai titik di tabing ini, dari Batam, nggak biasa. Anda pasti coba rasakan sendiri. Nggak biasa. Kita perjalanannya membelah Sumatera. Dari sisi timur ke sisi barat. Bukan lagi. Dari sisi... iyalah ya. Singapura kita, mobilnya dari Singapura masuk ke Batam, dari Batam masuk ke Sungai Paning, dari Sungai Paning masuk ke Dumai, dari Dumai masuk ke Pekanbaru, dari Pekanbaru masuk ke Payakumbu. Payakumbu kita sekarang di Batam. Baiklah, kita akan sambung titik-titik sampai dulu. Oke, kita sampai ke kampus UNB. Oke. Kampus UNB udah lewat. Alhamdulillah. Kita memasuki area Pasco Hotel. Adi-adi Rusia Adi. Aktivis dari Trisakti. Sekarang dia memang politisi. Adi. Oh, ini jembatan apa tuh ya? Yang kecil ini jembatan apa tuh ya? Jembatan apa ya? Pasaraya, kampus Padli Amran. Siapa Padli Amran ini? Masuk kita ke gedung DPR di ke Sumar. Kita ya, sampai sampai pukul 1:30. Pas dari perkiraan Google tadi kan kita berangkat itu sampai di sini 1:30 ya. Dua masalah mantap ya, kiranya bagus Google. Ya, ini rumah kami di belakang SJS Plaza, masuk katanya.
Sampai malam.